Wilayah Maikarta, Distrik Dua Lur. Konon katanya Maikarta ini akan menjadi sebuah kota pesaing Jakarta Lur. Jadi kota ini akan bakal Maikarta ini akan menjadi bakal menjadi kota yang elit. Jadi di Maikarta ini akan ada bangunan-bangunan semacam apartemen, mall, universitas, sekolah dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi ya, dari PAUD mungkin, PAUD, TK, SD, SMP, SMA atau SMK, terus universitas perguruan tinggi lor. Nah, jadi di sini tuh kota Maikarta ini, kota baru Maikarta ini akan sangat komplit nantinya kalau sudah jadi lor. Dan di Maikarta ini juga terdapat Central Park ya, jadi taman buatan terbesar. Lokasinya ada di belakang Distrik 1 dan sekarang sudah jadi, sudah bisa dinikmati oleh para pengunjung, para wisatawan. Itu tempatnya keren juga lor. Ini sudah terlihat beberapa tower yang sedang dalam proses pembangunan. Ini belakang saya ada yang tower yang sudah hampir jadi ya lor. Belakang sini juga ada. Belakang sana ada juga. Sudah cukup banyak tower-tower yang sudah berdiri, sudah kebangun. Di ujung juga sudah nampak gedung-gedung yang menjulang tinggi ya, sudah banyak tower-tower yang sudah jadi. Di Maikarta ini posisinya sangat strategis lur, karena terhubung langsung dengan tol Jakarta Cikampek, terus ada juga jalur kereta cepat Jakarta Bandung lur. Ini melintas lewat Maikarta lur. Ini di belakang saya ada jalur tol. Dan di sana juga ada pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
itu dia tadi lur, progres pembangunan Meikarta Distrik 2 lur. Terlihat sudah banyak tower yang jadi ya, yang berdiri. Nanti kedepannya beberapa bulan yang akan datang saya akan review kesini lagi lur. Oke lur, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe lur. Matur suwun.